Assalamualaikum, selamat siang kawan-kawan Bangkit Dinejat. Nah, ini ternak ayam cemani di Abraham Farm dengan sistem kandang panggung. Sistem kandang panggung dengan memanfaatkan lahan yang ini, lahan di lantai atas, Mas ya? Lantai 2 ini. Jadi pemanfaatan kandang ini mudah banget. Ini jarak kotorannya memang agak jauh biar ini ya. Amoniaknya ya. Nah, itu ayam cemani. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ingin ternak, sebenarnya kita bisa memanfaatkan lahan di lantai atas dengan sistem seperti ini. Ini biarpun seperti ini tetap bisa ini, Mas, bertelur ya. Bisa bertelur di tarangan. Tarangan-tarangannya ini. Ini. Nah, ini untuk ayam cemaninya, kita lihat. Nah, itu ayam cemaninya. Ada satu jantan, tiga betina. Ini sistemnya kandang panggung. Kemudian ini kalau menetaskannya di mesin atau di mesin? Oh, di mesin tetas. Kita lihat mesin tetasnya ini. Wah. Ngintip. Nah, ini ngintip, banget bayar ini. Nah, ini wah, mantep banget ini ya. Ternak ayam cemani dengan sistem kandang panggung, karena ayam cemani merupakan aset lokal di desa Kedu ya, desa wisata kita. Jadi ini apa, dengan pemanfaatan seperti ini, wah nyala ini. Nah, oh ini kurang rapat. Nah, kita ini mudah banget. Ini nanti kotorannya dibuang kemana, Mas? Ini masuk kolam. Oh, masuk kolam. Cemaninya ini ayam cemani lidah hitam. Nanti silakan bagi kawan-kawan yang melihat bisa japri di 085-643-844-225. Kotorannya itu, kolamnya itu di bawah. Nah, ini langsung wah, ikannya langsung dibuang di kolam ikan. Oh, ini ya, jadi sudah kering ya, kotorannya bisa cepat kering, Mas ya, ini ya. Nah, kalau mau dikasih buat pakan ikan memang nunggu kering dulu biasanya, Mas ya. Tidak langsung basah langsung dibuang gitu enggak ya. Nah, ini ayam cemani, mantap. Oke, itu saja kawan-kawan.